Okey. Hadis seterusnya di 230. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an faqala Ubay Allahu sammani lak qala Allahu sammaka li qala faj'ala Ubay yabki. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan Al-Quran untukmu. Ubay lalu berkata, Allah menyebut namaku kepadamu? Beliau menjawab, ya, Allah menyebutkan namaku, namamu kepadaku. Anas berkata, Ubay pun kemudian menangis. Okay. Dalam hadis ini kita dapat belajar sesuatu. Hari ini kita membacakan Quran untuk orang dah meninggal. Dan benda itu bagus sebagai hadiah Fatihah, hadiah bacaan Yasin, tahlil dan sebagainya. Dan benda itu bagus sebenarnya. Tapi jangan lupa juga bacakan Quran untuk orang yang hidup. Sebab orang dah meninggal, dia dapat pahala je tapi dia tak dapat berubah. Tapi orang yang hidup, dibacakan Quran pada dia, dia boleh berubah. Sama ada sebagai amalan. Contoh, cepat amalan kan. Hari ini kalau suami kita ke isteri kita ke menantu kita ke anak kita, pada pandangan kita keras hati, pada pandangan kita menantu ni keras hati lah Ustaz, pada pandangan kita kan, kadang-kadang kan pandangan kita ni kan kadang-kadang penilaian kita. Jadi sedekahkan Fatihah untuk dia, sedekahkan Fatihah untuk dia. Kita bahasa sedekah Fatihah untuk orang meninggal, tapi sedekahkan Fatihah untuk dia. Ya Allah, dengan berkat Fatihah ni lembutkanlah hati dia, pada suami ke pada isteri ke. Baca pelan-pelan dah lah, jangan pula suami tengah tidur Al-Fatihah. Hei, aku tak mati lagi. Maknanya baca kan. Kemudian yang keduanya, bacakan contoh dalam ceramah kan, orang membacakan ayat Quran dan akhirnya orang boleh berubah. Jadi bacakan juga ayat Quran, benda-benda yang baik ni boleh sampai orang boleh berubah. Dan ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian ya, macam mana kita nak tahu kita datang kuliah hari-hari ni, kuliah kita ni memberi manfaat pada kita ataupun tidak? Macam mana kayu ukuran dia? Kita boleh ukur tau. Kita boleh ukur. Kayu ukuran dia adalah sejauh mana kuliah-kuliah yang kita dengar tu menjadi bahasa dalaman kita. Dia jadi inner voice kita. Dia jadi monolog diri kita. Dia jadi inner talk dalam diri kita. Sebab orang kalau baik, dia ada bahasa dalaman yang baik. Orang kalau jahat, dia banyak bahasa dalaman yang jahat dalam diri dia. Sebab tu sejauh mana kuliah kita ni kita tak tahu berkesan ataupun tidak, kita tengok dia jadi bahasa dalaman yang baik ke tak. Jadi kalau kita dengar kuliah kan, jadi katakan nak bergaduh ke, nak bertengkar ke, nak tak puas hati ke, teringat, oh innallaha ma'asabirin, Allah bersama orang sabar, jadi cool down sikit. Tapi kalau bahasa dalaman tu memang bahasa dalaman yang tak bagus, maka sakit hati sikit. Kita je buat baik kat orang, orang tak pernah buat baik ke kita pun. Maknanya bahasa dalaman tu menyebabkan kita tak puas hati kat orang. Jadi sejauh mana kita mencatat kuliah ni, sejauh mana dia menjadi bahasa dalaman kita. Bahasa dalaman ni biar banyak benda-benda yang bagus. Dapat daripada Quran, hadis, kata-kata hikmah, kuliah kita ni biar jadi bahasa dalaman. So jadi kita jangan rasa rugi nak buat benda-benda yang baik. Jadi bahasa dalaman tu jadikan kita jadi baik. Kalau orang tak puas hati, dia akan bermula daripada dalam. Kalau orang baik pun, dia akan bermula daripada dalam, bahasa dalaman. Dan kita bercakap dengan diri kita lagi banyak daripada kita bercakap dengan orang tau sebenarnya. Sendiri dengan orang bercakap. Dan kadang-kadang bercakap dengan diri sampai dah terzahir dekat mulut kadang-kadang. Banyak orang kadang-kadang bercakap sendiri ketika tengah masak. Tak guna punya lelaki menipu sekarang ni . Jagalah, jagalah. Jaga balik, jagalah awak. Dah sampai mulut kadang-kadang kan, daripada bahasa dalaman tu. So baiknya bahasa dalaman. Maknanya sebab macam Quran ni dibacakan sampai jadi bahasa dalaman kita tu. Saya kan ibu bapa kakak tuan-tuan silanan. Waktu saya dulu nak belayar untuk belajar. Belayar untuk belajar. Kecil-kecil dulu tak ada telefon tau. Dulu saya belajar, umur 15 tahun saya dah dihantar ke Pakistan. Dulu tahun 80-an sekolah tahfiz tak banyak kat Malaysia. Jadi orang hantar pergi luar negara. Sekarang tak perlu dah. Sekarang sekolah tahfiz banyak kat Malaysia, tak perlu dah. Ini dulu, ini cerita dulu. Ini cerita tahun 80-an.
Saya dihantar ke Pakistan umur saya 15 tahun tau. Kan? Bayangkan 15 tahun pergi ke Pakistan dengan telefon tak ada, apa tak ada. Saya demam, saya tulis surat dekat arwah ayah saya. Abah doakan saya demam ni apa semua kan. Kan? Surat 2 minggu sampai. Lepas tu 2 minggu patah balik. Patah balik tu saya dah main bola dah. Kan? Mat, ada surat berpangau, ya ke? Buka-buka, abah doakan ya, supaya sembuh. Kita dah berlari main bola. Dulu kan. Oi, saya ingat lagi. Nak beli barang, kita 15 tahun nak cakap apa kat Pakistan tu? Saya cakap, nak beli ubat nyamuk. Kat serama banyak nyamuk. Ah, benda aku nak cakap ubat nyamuk ni kan. Bye. Ni. Faham pula si Pakistan tu. Faham pula si Pakistan. Saya ingat lagi. Okay. Jadi sebelum saya berlayar, arwah ayah saya pesan. Saya ingat lagi. Menjadi bahasa dalaman waktu tu. Dia kata, kita ni nak jadi orang yang merantau, kena jaga dua benda. Satu pisang sesikat, yang keduanya jarum sebatang. Apa benda lah pasal apa bapak ni kan? Pisang sesikat, jarum sebatang. Saya pun tanya, bah, pisang sesikat tu apa? Pisang sesikat ni tangan ni ya? Kan macam pisang sesikat. Maknanya hormat orang. Nak merantau ni kena pandai hormat orang. Yang keduanya jarum sebatang. Jarum sebatang ni lidah ni kena jaga. Kan? Ha, lidah tu kena jaga. Nak merantau ni lidah ni kena jaga. Jangan nak bergaduh ke sana, nak bergaduh ke sini. Jadi benda tu jadi bahasa dalaman kat kita ni. Kan? Bahasa kat dalaman kita. Sebab tu, saya sampai sekarang dengan izin Allah, kalau ibu bapa kakak perasan, jenis orang yang tak pandai bergaduh. Cuba tengok kat Facebook saya ke, orang bergaduh sana, bergaduh sini, mana saya pandai bergaduh? Mana saya pandai termasuk dalam bergaduh-bergaduh tu? Sebab memang daripada kecil tu disebut, pisang sesikat, jarum sebatang. Lepas tu arwah saya pesan, saya ingat lagi. Kalau rindu kat mak, kalau rindu dekat ayah, tengok bulan. Sebab bulan yang kau tengok sama macam bulan yang abah tengok. Ya. Dulu tak ada telefon, kalau rindu-rindu nangis tengok bulan kan. Betul pun ya. Dulu cara communication macam tu kan. Bulan yang sama tu bulan yang sama tengok dekat negara kita juga ni kan. Oh ya ke? Sekarang tak perlu, sekarang video call je kan. Sekarang video call je. Ni dulu ni merantau zaman dulu eh, belajar zaman dulu. Okey. Jadi maknanya bahasa dalaman. Bahasa dalaman ni akan jadikan orang baik atau buta lah berdasarkan bahasa dalaman tu. Okay.